Assalamualaikum, oke guys. Kali ini saya membuat jamur crispy renyah dan membuatnya pun sangat mudah, cepat, apalagi untuk yang vegetarian atau yang tidak suka ayam. Maka jamur inilah penggantinya. Selain murah, juga sehat ya guys. Oke, sebelumnya subscribe dulu ya. Thank you. bahan-bahan yang diperlukan 400 gram jamur 250 gram tepung serbaguna atau tepung bumbu sasa merk lain juga boleh ya guys atau buat tepung serbaguna sendiri juga bisa terus minyaknya 500 ml ya guys nah sekarang cara membuatnya jamur dicuci bersih dan dipisah-pisah satu persatu dan yang terlalu lebar dibelah saja menjadi dua ya guys kemudian siapkan tepung serbagunanya kalau beli instan biasanya agak asin jadi bisa ditambah dua sendok makan ya guys tepung beras diaduk rata agar tidak terlalu asin tapi kalau suka asin ya nggak perlu ditambah juga ya Oke lanjut. Nah, untuk cara membuat tepung serbaguna sendiri dan sambal korek bawang bisa dilihat di video-video saya selanjutnya ya, guys. Sekarang cara membuatnya setelah dicuci, ditiriskan, di belah satu-satu. Nah, kita baluri dengan tepung serbaguna tadi satu persatu. Nah, kita taruh di piring atau tempat lain atau nampan sampai habis kita balurin semuanya. Setelah dibalurin tepung, diamkan 3 sampai dengan 5 menit baru digoreng agar tepungnya basah dari air jamur ya, Guys. Dan minyak untuk menggorengnya tidak kotor oleh tepungnya. Namun jamur tetap kerenyes dan crispy ya, Guys setelah itu kita panaskan minyak ya kali ini saya masaknya pakai kompor listrik modena e, pakai kompor gas juga bisa sih cuma lagi pengen pakai kompor listrik aja ya guys selama nggak memakainya kita nyalakan saya pakai wattnya yang 1600 biar cepet garing ya guys Nanti kapan-kapan saya review deh kompor listriknya lumayan bagus sih. Nah kita cemplungkan satu persatu. Itu ya guys, nyem apa? Dicemplunginnya maksudnya eh, yang kira-kira besarnya sama, jangan sampai yang besarnya beda-beda gitu. Jadi garingnya nanti kan duluan yang kecil-kecil otomatis. Kan, kalau jamur, kan ada yang kecil-kecilnya tuh. Kalau dibuang, kan sayang, jadi tetap digoreng, kan? Nah, ini yang besarnya sama, nanti yang kecil sama yang kecil gitu, biar garingnya bareng. Nah, ini udah mateng, ya, guys. Kita angkat, kita angkat, oke. Okay. Kita celupin lagi satu persatu, kita cemplungin satu persatu lagi, ya guys, agar semuanya mateng dan krenyes dan crispy. Enak loh, guys, ini daripada ayam, enggak eh, ada tulangnya, terus renyah, dan gak repot, harga juga murah minyaknya juga nggak apa sih nggak kebanyakan tepung gitu nah ini udah jadi ya guys tampilannya nah setelah matang kita sajikan dengan sambal korek bawang atau saus juga bisa sesuai selera aja ya guys enak dan bergizi Itu tadi ya guys, cara membuat jamur krenyes crispy sangat simpel dan mudah ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa lihat video-video saya selanjutnya. Cara membuat tepung serbaguna dan sambal korek bawang yang maknyus itu ya guys. Wassalamualaikum, see you bye bye.